Gregoria Mariska Tunjung, pemain tunggal putri Indonesia yang berhasil mendapatkan tiket ke babak perempat final Malaysia Masters 2022. Ia berhasil mengalahkan wakil Korea Selatan Kim Ga-eun dengan poin 21-11 dan 21-9. Dikutip dari bolasport.com, ajang Malaysia Masters 2022 Gregoria versus Kim Ga-eun digelar di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 7 Juli 2022. Dengan lihainya, Gregoria memberikan umpan yang tak bisa dibendung Ga-eun dan menghasilkan poin 4-1 atas Kim Ga-eun. Ga-eun membalas umpan Gregoria namun tertahan oleh gesitnya pertahanan Gregoria. Sehingga pada interval set pertama, Gregoria berhasil unggul dengan poin 11-5 atas Kim Ga-eun. Pertandingan berlanjut hingga Gregoria mendapatkan poin 15-5 atas Kim Ga-eun. Namun Ga-eun sempat mengejar 5 poin beruntun hingga 10-16 atas Gregoria. Namun tetap saja pada set pertama Gregoria tidak dapat dikalahkan oleh Ga-eun dengan perolehan poin 21-11 atas Ga-eun. Lanjut pada set kedua, permainan berjalan dengan sangat cepat sehingga Gregoria Mariska Tunjung berhasil menang dengan perolehan poin 21-9 atas Kim Ga-eun. Gregoria Mariska Tunjung berhasil mendapatkan tiket menuju perempat final Malaysia Masters 2022. Ia akan berhadapan dengan wakil Jepang, Akane Yamaguchi, di babak perempat final Malaysia Masters 2022. Demikian informasi untuk Tribun News Sport kali ini. Nantikan informasi selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.